PKK Metro bakal gandeng OPD implementasikan kota layak anak, kerjasama lintas sektoral bertujuan mendukung program peningkatan indeks pembangunan manusia di bumi Saiwawai. Ketua PKK Kota Metro, Silviana Harani menyebut telah menyusun sejumlah rencana kerja untuk mendukung program pemerintah di awal tahun 2024. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi kader PKK yang berlangsung di OR Pemkot Metro, Rabu siang. Silvia menegaskan komitmen meningkatkan kemampuan para kader PKK sebagai mitra kerja pemerintah. Kader PKK berperan membantu menuntaskan sejumlah persoalan terkait pemberdayaan keluarga termasuk implementasi kota layak anak. PKK Metro dengan 4 kelompok kerja mendukung program pemerintah berkaitan dengan usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, ekonomi yang menjadi indikator indeks pembangunan manusia. Kader PKK bakal melakukan pendataan, pengawasan, hingga evaluasi terkait penguatan kota layak anak. Tim telah menyiapkan langkah skema kolaborasi dengan OPD terkait dengan program pemberdayaan keluarga yang tepat sasaran. Tadi koordinasi. OPD ini punya program apa yang perlu dibantu PKK? Dan terus PKK juga menginformasikan program. Kemudian kita juga mengevaluasi hasil-hasil kita kemarin seperti apa. Ada yang kurang, kalau kurang kita minta bantu OPD dong, tolong kita bantu nih. Oh iya, kita kan punya beberapa, nanti mungkin materinya bisa aku kasih ya. Intinya bahwasanya kita kan ada POJA, mulai dari sekretaris, ada POJA 1, 2, 3, 4. Kalau sekretaris ini pendataan. Ya, pendataan kita mendukung dari smart village, gitu, smart city. Kemudian kita juga pendataan di sana, pemerataan data-data PKK itu sendiri, pendataan dasar wisma itu kita buat. Sekarang berbasis IT, kita juga, gitu. Walaupun di PKK lain belum nih, tapi di Metro sudah mengumumkan. Kalau kerja satu itu terkait sosial, kemudian antara lain apa aja, kayak rumah pelukus pada, ya, untuk dalam mendukung KLA itu ada di Koja 1, kemudian tentang sosial, bakso.